babak semifinal. Udah ada Cikarang di sana. Oh, luar biasa. Tepuk tangan ini untuk pemain nomor punggung 2 dari SMA Cikarang, berhasil menerobos pertahanan dari anak-anak Mansa. Masih ada Mansa di sana. Masuk. Flashing saja. Oh, out ya. Masih ada Mansa di sana. Siapa yang dituju? Flashing saja bisa dikembalikan. Berianak Cikarang. Masih Mansa di sana. Masih bisa tertahan. Oh, lagi-lagi ada nomor punggung 2 ya. Anak-anak dari SMA Cikarang ini berhasil menyumbang poin. Begitunya kembali ada Mansa. Siapa yang dituju? Dan si Kinal. Lagi-lagi sayang sekali tidak berhasil melewati net ya. Si Kinal kali ini dari Mansa. Masih Cikarang. Lambung tinggi, siapa yang dituju? Tepaknya bola terlalu lewat. Masih ada Mansa, dibiarkan saja. Oh, duel di udara ya, dimenangkan oleh anak-anak Mansa. Poin pertama diraih oleh sayang sekali. Lagi-lagi pemain nomor punggung 10 ini. Kembali Mansa. Oh, nomor 2 ini anak-anak dari Cikarang lumayan cukup berbahaya, harus dikawal. Masih Cikarang. Kembali Mansa. Oh, Sekidal akhirnya berhasil. Poin sementara 2-6. Oh, refleks nampaknya di sana. Iya, kembali anak-anak Cikarang. Siapa yang dituju? Ah, sayang sekali blok yang rapat sehingga kesulitan bagi anak-anak Cikarang. Masih Mansa. Ah, sayang sekali setter dari anak-anak Cikarang ini kesulitan untuk mengumpan bola kembali. Ada Mansa. Cikarang, ah, dibiarkan saja bola rebut yang terbang. Skor sementara 5-6 ya. Kali ini anak-anak Mansa tertinggal 1 angka. Masih ada Mansa di sana. Oh, sayang sekali. Nampaknya quick yang dicoba oleh anak Mansa masih keluar. Masih ada Mansa. Lagi si Kidal. Oh, berhasil terbendung namun keluar. Dari anak-anak Mansa lakukan shot terlalu lebar sehingga poin bertambah untuk SMA Cikarang. 8-6. Iya, masih ada Mansa. Oh, luar biasa, berhasil mengecoh pertahanan dari anak-anak Cikarang. Poin bertambah 7-8. Paut 1 angka saja. Sayang sekali. Gak mungkin karena cuaca. Kesilauan mungkin. Masih Mansa di sana. Ada Cikarang di sana. Dicelup saja. Karena memang mungkin anak-anak Mansa ini memiliki postur yang cukup mumpuni ya. Masih ada Cikarang di sana.
Tetap berhasil mengecoh pertahanan anak-anak Mansa. Kembali kali ini Cikakak unggul 10-8 ya. Iya, masih bisa ditahan, masih ada Mansa, masih bisa ditahan. Itu benar. Nampaknya terlalu semangat ini nomor punggung 2 dari anak si kakak. Sayang sekali tangannya menyentuh net. Ya, kembali. Nampaknya terjatuh ini libero, sang libero dari Cikakak ini. Masih sikat saja. Berhasil dibendung. Rupanya cukup rapat yang blok anak-anak Mansa ini. Masih Mansa. Si Kidal, lagi-lagi si Kidal, ya anak Mansa ini cukup berbahaya, jangan dibiarkan lolos. Skor sementara 12-10, berbalik unggul Mansa, balik Cikakak, umpan tinggi, masih, touch ball ya, didapatkan oleh anak-anak Cikakak. Skor 11-12 ya. Jangan cak, Cikakak kalau masuk terima bola Mansa. Oh, lagi-lagi cukup berbahaya. Semakin kesini semakin kelihatan muncul ya nomor punggung 2 ini dari Cikakak. Kembali. Oh, berhasil nomor punggung 9 ini. Quicker atau middle blocker dari Mansa. Masih bola masuk tinggi dari yang Cikakak. Out, sayang sekali. Terlalu panjang bolanya. Ah, teknik hati malu. Bali Mansa. Ada Cikakak di sana. Siapa yang dituju? Nomor 2 masih berhasil dibantu. Masih ditahan. Bali si Kidal. Masih di sini bisa. Lagi Mansa di sana. Siapa yang dituju? Sikat saja. Oh, masih bertahan di sana. Sayang sekali bolanya keluar. Ya. Pertandingan kali ini sudah mulai cukup sengit ya. Kembali Mansa lagi. Siapa yang dituju? Masih bisa dibendung. Kembali Mansa. Sayang sekali, seharusnya itu dibiarkan saja. Ya, mungkin refleks anak-anak dari Cikakak ini. Poin bertambah untuk Mansa 16-12. Kembali Mansa. Ada Cikakak. Tidak menjadi sebuah serangan. Kembali ada Mansa. Siapa yang dituju di sana? Cukup lemah dan terpaku nampaknya anak-anak dari Cikakak ini sehingga tidak berhasil mengantisipasi bola. Kembali Mansa. Out. Terlalu lebar, terlalu panjang. Skor sementara 13-17, terpaut 4 angka. Kembali. Wah, nampaknya terjadi kesalahan rotasi ya. Oke, tetap konsentrasi. Tetap fokus. Kembali Cikakak. Angkat saja bolanya. Terlalu tergesa-gesa ini anak-anak dari Cikakak. Sehingga bolanya dibuang begitu saja. Menghasilkan poin
bertambah untuk Mansa 18-13. Kembali Mansa. Bersikap ke sana. Lambung tinggi. Oh, dibiarkan saja tidak kena karena terlalu tinggi bolanya. Ya, ada pergantian pemain. Anak-anak dari Cikakak ini out. Si Ujang. Balik ini di sini kita Pak. Aku lebih nak mempanas dulu. Ya, kembali. Placing saja. Namun berhasil. Anak-anak Mansa kali ini 20-14, terpaut 6 angka. Kembali. Si Kidal lakukan cancel. Keras. Bisa diterima. Iya, bagi-bagi Mansa. Siapa yang dituju? Sayang sekali bolanya keluar terlalu lebar, spike yang dilepaskan anak-anak Mansa ini belum berhasil. Sayang sekali terlalu terburu-buru anak-anak dari Cikakak. Masih Mansa di sana. Lagi-lagi berawal dari resep ya. Masih Mansa. Siapa yang dituju? Sikat saja. Dan berhasil. Kembali Mansa. Satu Mansa. Lagi-lagi nampaknya ini terjadi kesalahan rotasi. Wasit melihat. Menang. Nampaknya tidak berhasil melewati net spike dari Mansa ini. Kembali ada Cikakak. Masih ada Mansa di sana. Dari belakang ada si Kidal. Dan berhasil lagi-lagi ya. Si tangan Kidal ini cukup merepotkan lawan. Harus tetap terkawal. Iya, masih. Nampaknya jadi dua kali sentuhan salah satu pemain dari